Pemirsa, dua pengamen nekat mencuri kucing di sebuah rumah warga di Jalan Balongan Tanah Baru, Beji, Kota Depok. Aksi pelaku pun terekam CCTV dan viral. Uniknya, setelah videonya tersebar, pelaku akhirnya mengembalikan kucing curiannya. Dua pengamen itu langsung mengambil seekor kucing dari halaman rumah warga di Jalan Balongan Tanah Baru, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Kedua pelaku pun langsung melarikan diri dengan kucing curiannya. Aksi pelaku sempat viral di media sosial. Setelah video tersebut viral, pelaku pun ketakutan. Akhirnya kucing itu pun dikembalikan kepada pemiliknya. Pemilik kucing, Suhendra, menyampaikan pelaku mencuri kucing hanya untuk merawatnya. Korban pun tak jadi lapor ke polisi. Kalau dalam waktu 1x24 jam saya kasih info dia nggak mengembalikan, ya saya mau nggak mau saya naikin ke laporan seperti itu. Cuman ada itikad baik dari mereka, dia datang itu ke rumah sekitar maghrib, itu kalau nggak salah sekitar jam 6 lewat lah, setengah tujuan lah. Dia datang ke rumah mengembalikan kucingnya, dan teman-temannya mereka, ya sudah saya terima kucingnya. Korban kini telah memaafkan perbuatan pelaku. Kasus ini pun selesai tanpa harus dibawa ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan.